Ya kita ingin membenahi semuanya. Misalnya pelabuhan ini akan dimulai nanti perbaikan pembangunan itu bulan Oktober, sehingga pisah antara yang untuk pelabuhan rakyat dan pelabuhan yang ada sekarang. Dan tadi sudah sampaikan Pak Wali Kota, Pak Gubernur juga sampaikan lahan disiapkan dari Pemda, kemudian nanti yang bangun dari Kementerian Perhubungan. Ya. Setahun lah rampung. KIK ini kan belum terlihat. Ya ini sekali lagi tetap masih melihat fasilitas-fasilitas yang mendukung KIK. Begitu fasilitas-fasilitas pendukungnya siap, ya KIK-nya akan jalan. Banyak kok banyak yang ingin masuk ke sini. Ini ujung yang dekat dengan Filipina, dekat dengan Asia Timur. Asia bagian Timur. Timur, ini ada kekuatan yang bisa dipakai dari sini, baik untuk mengekspor maupun untuk mengimpor barang-barang tertentu. Ya. Ya tadi jalan tol nanti tahun depan nama rampung, nanti dermaganya tahun depan rampung, nanti tahun depan jembatannya dimulai. Dari sini ke Lembe, udah. Nanti akan pariwisatanya hidup, industrinya hidup, ya, dengan di kawasan yang berbeda. Pelaku usahanya sendiri sudah sampai gimana, Pak? Ya nanti akan otomatis akan datang. Kalau turisnya banyak, ya enggak hanya di sekitar Manado atau Benaken, tapi juga ini menjadi juga salah satu alternatif yang bisa dilihat bagus loh. Ininya apanya ini? Bawah airnya, bawah lautnya juga cantik juga. Enggak percaya, turun. Kalau ada jembatan nanti industri penyeberangannya bagaimana, Pak? Apa? Ya dialihkan ke yang lain kan. Di sini kan juga tidak hanya urusan ke Lembe saja. Lalu ke utara, ke laut. Nah, ke Ternate, Tobelo. Dan Tobelo. Ke laut. Ya. Cukup ya. Ada Pak. Apanya? Ada. Siapa namanya? Aulia. Aulia. Ya. Bilang apa? Hadap sini, Nak. Bilang apa? Aduh, pintar sekali. Aduh. Ya. Mana mangannya salim. Udah foto. Ya. Oke.